si eta sok supporter si eta sok supporter jadi kita budak ke Arnold berjumlah 11 Gilaran berjumlah 6 berjumlah 7 Murnia berjumlah 11 dan Elit Uru berjumlah 75 Ekon Sir Alex Ferguson menggunakan formasi 4-3-3. Belakang ada Akel. Sobdol. Kuning, Wang. Keweng teh. Keweng geus nah sakalikeun. Waduh.
Pantaran saja untuk Sakrabana, Mati Doni. Doni, berikan saja bola kali ini kepada Guru Safari Hansu Makas Menit Lawan. Bawa timbulan. Tangkap oleh ini tinggi juga dong. Thank you.
lebar kepada Iwan 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 mundur saja ke tengah beredara daripada Abdul lagi masih Abdul Abdul lebar kali ini kepada depan Ibo masih Ibo Ibo dari Tavieri masih di kar mundur kembali kepada Ibo masih kita satu dua masih dapat tiga kata ini lahan kali ini ayo udah kel Ibo masih kita kembali ke sana lagi luar kata terakhir berbicara satu kosong ini mundur kita lihat di depan. Angkat saja langsung bola ke gawang terbayar di sana. Mantap terus. Pasif berterus. Angkat saja ke tengah. Berikan saja kali ini nih bola Kurnia, Mas Kurnia melepas lagi bola kepada Chandra. Chandra masih dilihat, tapi dapat digagalkan. Pelanggaran apa? Wah, berbahaya di sana. Nampaknya W2 kali ini Bapak Ipan mengambil tinggi-tinggi. Salah seorang pemain dari Abdul, masih Abdul Latif. Abdul Latif, dua orang merebutnya Abdul Latif. Umpan terobosan di gawang. Kita lihat, satu pressing ada dari Safari. Dari Safari masih Dede. Masih membentur, kita lihat di Abdul lagi peran pemain dari Trina. Pelanggaran terjadi terus saudara. Ajar nampaknya terpancing emosi oleh Dede Safari. Tendangan bebas untuk Trina rumah kali ini. Siapa berikan dari Kal? Rikal ke depan langsung saja. Kalau masih buka paper dari Sardol Dede Safari, melebar kembali, masih Dede. Kembali Didi, masih Didi Safari, kita lihat, masih liar bola, dekat kali ini pada Jabir, angkat saja sudah bola kali ini kepada Arno, Arno melebar, satu meter-meter beri kepada Arno dari Tridarmo ini, tapi ada Doni, cukup luka tadi menghalau bola, luar lapangan, masih Didi, cukup luka dia melewati pemain, tiga orang pemain tidak memiliki lewati dan pelanggaran kali ini. Dilakukan oleh Fahri nomor 89 dari Tridharma. Perutnya, perutnya. Baru tendangan bebas saja. Sucak Raduan Haji. Dede Safari. Langsung saja bola tenang menurut kawan. Masih dapat ditangkap dan berdetek terus. Menjaga gawang dari Tridharma. Selesai bola sebelumnya dia. Kalau dia sebut gawang terbaik sana. Tapi lagi-lagi bola lebih dekat di belakang penjaga gawang Petrus. Akan saja langsung bola. Yang dituju kali ini. Jaidut, masih Jaidut, berputar bola. Pelanggaran di kawasan Jaidut. Tendangan bebas saja kembali untuk Tridharma. Udah tangan aja lehernya itu. Yang bertumbuh sebelah. Kembali pada Jiweng. Jiweng dilanggar kali ini. Lagi-lagi pemain dari Tridharma ada Anam di sana. Tendangan bebas saja untuk Cakra Buana. Bola di hadapi orang pemain ada Jiweng dan juga Doni. Nampaknya Doni. Ya. Masih Doni. Langsung umpan ke depan. Dihadapi oleh Abdul Latif. Terkelihat Abdul Latif terbentuk ada tidak sabar di sana. Masih di depan. Kita umpan oleh Edo. Kalau umpannya Edo. Ambil saja lagi. Satu. Terangkap offset kali ini pada Rikal Pratieri. Rikal Pratieri. Masih Rikal. Masih Rikal. Kita lihat. Umpan tarik seluruh bawah. Keluar jalan dan terkuh. Berikan beras. Siapa di sana? Ada Abdul Latif tadi. Dihalau saja oleh Chandra namanya bola tadi. Para saya berikan tadi bola ke depan. Yang disini teguh. Masih ada Juling. Menghalau Juling. Tapi dibuang dua lapangan. Menghasilkan tenaga di Juling. Nampaknya yang pertama. Bagi Cakra Buana di babak kedua ini. Bola di hadapi Ian Jiweng. Masih berputar nampaknya dengan satu buang matahari dari Tabiri. Masih Doni berikan kali bola pada Teguh. Masih Teguh, lawas kita lihat saja Teguh masih kata masih Teguh. Masih Teguh, angkat langsung buat kawan. Ada di sana. Masih Doni, kali ini kita lihat berputar bola terjadi. Kali ini itu kita lihat dan harus gawang saja. Satu tadi menuju ke daratan di sana. Jauh tadi keluar, dan para jauh satu Cakra Buana. Boleh dekat pilihan Jiweng.
Adi Zulay. Oh, digantikan saja Tide. Tide, dengan pukul Abdul Latif. Agadir, Zulay, Zulay. Berikan lagi pelan cepat saja. Tide, angkat Abdul Latif. Terus namanya. Menit punggung 6 menit terpantau konsep. Akhirnya tenang dengan terbaik agen dan klik. Elik pada bola-bola. Kiri Safari, langsung angkat buat sebut kawan. Masih ada Teguh di jalan. Teguh, hey! Kiri tadi di mulut jalan. Kali ini buat Zulay. Mati Jiweng, kalau beri cat tadi dilakukan oleh Jabir terhadap Jiweng, berikan saja bola kali ini. Padarno, Amalwara, diambil saja kali ini Pajar, masih Pajar. Ada Jaidun, Jaidun! Satu, lalu ini bola masih dikasih perbuatan dari Sri Dharma, melebar kembali kepada Jaidun. Jaidun, kita lihat. Ayo, bola dikuasai masih angkat lagi, Roh. Saja oleh Abel ke depan tadi bola pada Jiweng, masih Jiweng berputar bola. Apa dari Safari, kita lihat dari Safari kali ini asyik dengan bola terbentara langsung saja wajib kembali Bapak Agus mengeluarkan kartu kuningnya dan satunya masuk iya masih lepas tangkap lagi ayo terus semangat terus kali ini angkat langsung saja bola ke depan. Jangan salah bapak masih bergelut tak kita lihat. Lakukan Chandra tadi menghadap
Abdi Rodi menunggu. Sudah dibantu dari satu bola kali ini juga. Abdi Rodi. Berikan bola kepada bola. Ternyata Abdi Rodi berikan bola kepada Abdi Rodi. Abdi Rodi. Abdi Rodi. Abdi Rodi. Abdi Rodi. Angkat langsung bola. Berikan bola. Itu sudah ada di partai lagi para pemain dari Tridharma kita lihat. Ada Irfan Timur di sana, Irfan Timur pada-pada dari Sabari, Irfan Timur kembali. Ayo, hampir saja tadi. Irfan Sabari, lagi-lagi bola. Lebih tetap di belakang penjaga gawang Petro, kembali tendang saja ke depan. Masih ada hadangan dari Mawan Gojil, sudah kembali bola. Perebutan juga terjadi, pasti kita lihat. Masih ada Rika, kiri, Rika, kuasai bola sepuluhnya Rika. Berikan saja kepada Teguh, masih Teguh. Satu umpan di depan, bila Rika lagi, masih Rika. Tapi digagalkan dengan baik tadi. Serangan lagi lebar. Lebar, oh ada Teguh. Kali ini Jabir. Satu tendangan masih membentur. Tapi Teguh tadi, lebaran serangan saja. Akhirnya wasit Bapak Agus memberikan bola panjang-panjang. Tanda pertandingan babak kedua berakhir. Kedudukan akhir masih tidak berubah, 1-0 untuk